Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Chamber Platin. Pada pekerjaan ini Chamber akan memberikan sedikit tutorial untuk para OPR, CS atau pembantu rumah tangga atau ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Bagaimana cara mengopel yang efektif atau efisien? Yang pertama kita siapkan sikrak, sapu. Kemudian terus pembersih meja kaca, gunakanlah ini apa, air dimasukkan ke dalam botol, kita semprotin ke lantai jadi nggak pakai ember. Misal ini kan itu yang pertama kita gunakan sapu. Kalau ini tempatnya luas kita jadi nggak apa ya nyapu sampai sana, tapi langsung masukin ke cikrak kayak gini. Contohnya ini botol masuk, ini geser terus misalnya gini masuk urutan sampai sana, sampai selesainya masuk. Kalau pakai ini langsung pakai cikrak, jangan sini ke sana nanti capek dan mabar-mabar terus. Kalau ini langsung masukin ke cikrak atau gunung, misalnya ada debu masuk di gitu, kayak gini urutan terus masukin langsung, masukkan langsung ke tempatnya, tempat cikraknya. Dan kan ibu kita semprotin dulu meja-meja yang lain dulu sambil biar melar kotorannya atau debunya atau bercaknya. Kalau langsung kita lap kan kurang, kalau sini ya ini sudah disemprot tunggu agak itu apa agak lama dikit lah, kita beberapa detik biar melotok, kita baru kita lap seperti itu. Jadi kita bersih, lap semprotin semua, asal-asalnya semprotin. Jadi sambil kita pipil dari kaca sini terus lalu sampai sana. Ada pertanyaan? Kalau ngapel kita lantainya serotin kayak gini, so. Serotin kayak gini. Cukupnya jangan terlalu basah, nyemek. Jangan terlalu basah atau nyemek. Kalau basah nggak enak. Kalau nyemek enak. Jadi langsung minta urutan sampai sana, urutan sampai selesai. Jadi nggak pakai ember. Ada pertanyaan? Jadi kantornya bersih, wangi dan corok pun kepleset, lalat pun kepleset, nggak betah. Ini itu laku ya teman ya. Ini itu laku teman sampah. Terima kasih, itulah cara jadi babu atau jadi OB, office boy atau cleaning service. Bagi teman-teman yang jadi itu, semangat, karena lebih baik capek bekerja daripada capek mencari kerja. Lebih kesel nganggur, ini capek tapi dapat bayaran, dapat gaji. Oke, tetap semangat, kerjalah dengan maksimal, aja setengah tengah. Semua yang kita lakukan atau yang kita kerjakan harus maksimal, jangan setengah-setengah. Lagi hamil. Oke, tetap semangat. Ada orang gue letar jadi apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, masuk juga. Salam waktu. Yo. Susunya pedile lagi gede. Kelahiran. Tetap semangat, salam sukses. Terima kasih. Subscribe Mas Bu. Mantap.